Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Ya, seorang jazakallahu khair. Di tempat yang mulia ini, yakni di dalam Masjid Nurul Huda, di malam yang mulia, yakni di malam Jumat, malam yang penuh keberkahan dan penuh keistimewaan. Banyak anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan dan kita lakukan di malam Jumat ini. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak daripada membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu alayya fi lailatul ghara wal yaumil azhar." Bersalawatlah kepadaku fi lailatul azhra, fi lailatul ghara, di malam yang terang, wal yaumil azhar, dan hari yang gemilang. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan al-lailatul ghara wal yaumil azhar ini adalah malam Jumat, wal yaumil Jumat, dan hari Jumat. Malam ini dan esok dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus berapa kadar banyaknya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekira kita termasuk di dalam daftar orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah. Syekh Abu Bakar Syata menyebutkan di dalam kitab Mi'anatut Thalibin, kata beliau, beliau mengutip suatu perkataan Abu Talib Al-Maki. Kata Abu Talib Al-Maki, "Aqallu salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aqallunya, paling sedikitnya 300 marrah, adalah 300 kali salawat." Ini paling minimal. Jadi supaya kita bisa masuk di daftar orang yang paling, yang termasuk banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka paling sedikit kita baca salawat 300. Ini kata Abu Talib Al-Maki. 300 supaya kita termasuk, tergolong orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk sebab kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau Adam mempunyai satu tempat di arsy. Beliau bisa melihat orang-orang yang digiring ke neraka dan ke surga. Lalu Nabi Allah Adam alaihi salam ini melihat ada seorang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang digiring menuju nerakanya Allah. Maka Nabi Allah Adam alaihi salam mengatakan, memanggil Rasulullah, "Ya Ahmad, ya Ahmad. Wahai Ahmad, wahai Ahmad, ini ada satu orang umatmu yang sedang digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat baju beliau. Bahasa kita menyingsing. Beliau mendatangi umat tersebut dengan cepat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengatakan saya tidak akan malu, ya Allah. Sekarang saya malu, ada satu orang umat saya sedang digiring untuk masuk ke dalam neraka-Mu." Maka kata Allah kepada malaikat yang membawa umat tersebut, "Wahai malaikat, hisab, hitung lagi amal umat ini. Timbang, timbang kembali amal baik dan amal buruknya." Ditimbang oleh malaikat tersebut, ternyata memang betul. Timbangan Allah Ta'ala ini tidak pernah salah. Pas. Ternyata amal buruknya lebih banyak ketimbang amal baik. Banyak dosanya ketimbang pahala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah kertas yang bercahaya di dalam saku beliau.
diambil di dalam kantong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kertas dan kertas itu bercahaya. Diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat atau di timbangan amal baik umat tersebut. Diletakkan, ternyata dengan sebab dengan berkat kertas tersebut, amal ibadah umat tersebut yang asal mulanya ibadahnya sedikit, lebih banyak amal buruknya, ternyata langsung meningkat lebih banyak daripada amal buruknya dengan berkat kertas yang diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu umat ini tidak jadi dibawa, digiring menuju nerakanya Allah. Putar balik. Yang asal mulanya sudah mau menuju neraka, akhirnya diputar balik menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di perjalanan umat ini menanyakan kepada malaikat yang membawanya itu, wahai malaikat, siapakah laki-laki tersebut? Dia tidak rela saya ini masuk ke dalam neraka. Siapa laki-laki tersebut? Lalu kata malaikat itu menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabimu. Dia adalah nabi yang tidak rela satu umatnya pun masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata umat tersebut, lalu apa kertas yang diambilnya dalam sakunya itu, yang diletakkan di amal kebaikan saya sehingga lebih banyak meningkat daripada amal jahat? Lalu kata malaikat tersebut menjawab, itu adalah sedikit bacaan salawatmu ketika kamu berada masih di dunia. Sedikit bacaan salawat di dunia itu bisa menjadikan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak, apalagi istiqomah, apalagi rutin, dan lebih-lebih lagi di malam Jumat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Di malam Jumat ini dan di hari Jumat juga dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memperbanyak salat, memperbanyak sedekah. Sedekah itu dianjurkan setiap waktu. Tapi lebih khusus lagi di hari Jumat dan di malam Jumat. Sedekah ini kalau kita membahas tentang fadhail, keutamaan-keutamaan sedekah ini kada habis-habisnya. Kada kebacaan, kada kewaktuan. Saking banyaknya fadhail, keutamaan-keutamaan orang yang bersedekah. Di antara keutamaan atau kelebihan orang yang bersedekah adalah rezekinya, hartanya akan dilebihkan, akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yazdad bahkan akan bertambah, bal yazdad bahkan akan bertambah, bal yazdad bahkan akan bertambah. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bertambah ya Nabi, bertambah, bertambah. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Hikayatus Sufiyah disebutkan suatu kisah tentang orang yang bersedekah. Lalu Allah Ta'ala lipat gandakan harta pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ruwiya an Abi Abdillah Al-Harith Ar-Radi annahu qala. Diriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Harith Ar-Razi annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, Imam Abi Abdullah Al-Harith Ar-Razi ini menceritakan, auhallahu ila ba'di anbiya'ih,
Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sebahagian nabi-nabinya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak nabi-nabi. Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada sebahagian nabi-nabi tersebut. Kata Allah, inni qadaitu umra fulan nisfahu bil faqr wa nisfahu bil ghina. Sesungguhnya aku menentukan, kata Allah, umra fulan, umur si fulan, nisfahu bil faqr wa nisfahu bil ghina. Separuh umurnya itu fakir, miskin, wa nisfahu bil ghina, dan separuhnya kaya. Allah Ta'ala ingin menjadikan umur si fulan ini separuhnya kaya, separuhnya miskin. Lalu kata Allah, fakhayyirhu hatta uqaddima lahu ayyuhuma syaa. Nah, lalu ya Allah suruh pilih dia. Habarkan kepada umat, kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan separuh umurmu kaya dan separuhnya miskin. Nah, lalu suruh pilih, kata Allah. Suruh pilih yang mana yang mau didahulukan. Anak sugih badahulu kah, hanya miskin, atau miskin dulu hanya sugih. Hatta aqdima lahu ayyuhuma syaa, sehingga akan aku dahulukan baginya ayyuhuma syaa, apa jua di antara keduanya yang ingin, yang dia inginkan. Namun anak sugih ya Allah Ta'ala sugih badahulu. Cuma so, sampai separuh umur, kalau 60 sampai 30 miskin. Amunnya hendak miskin berdahulu, kena 30 tahunnya atau separuhnya kaya, jadi sugi. Suruh pilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula wa akhbara. Lalu Nabi di zaman tersebut memanggil seorang laki-laki itu. Si fulan itu dipanggil oleh Nabi itu, wa akhbara, dan beliau khabarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menentukan umurmu separuhnya kaya, separuh miskin. Nah, Allah Ta'ala menyuruh kamu pilih yang mana, hendak sugih berdahulu kah miskin, atau miskin dulu kah hanya sugih. Jaga kita ya kalau munkawa sugih aja bang, habis-habisnya ya. Awal sugih sampai mati ke sugih ya munkawa. Kalau kita, tapi insya Allah anak endazon nabi abdi ya. Aku atas sangka-sangka hambaku. Kita sangka, kita berkeyakinan Allah Ta'ala menyugihkan kita ya, sampai meninggal. Insya Allah sugih semua. Lalu kata laki-laki tersebut, sudah disampaikan oleh Nabi tadi, terus kata laki-laki itu, hatta usyawir zawzati. Tunggu dulu, ulun hendak bulik dulu ke rumah, hendak musyawarah dulu lawan istri, lawan bini. Faqalat zawjatuhu. Habis itu bulik rumah, habarkan, tadi ada Nabi, beliau menyampaikan, Allah Ta'ala ingin menentukan umur saya separuh kaya, separuh miskin. Terus disuruh pilih yang mana yang hendak didahulukan. Nah, lalu kata istri laki-laki itu, khudil gina hatta yakuna huwal awal. Sugih aja ambil berduluan, biar aja sugih aja, pilih sugih aja lebih yang didahulukan daripada miskin. Ini kata istrinya. Faqala laha, lalu kata lakinya, laha bagi istrinya itu, innal faqra ba'dal ghina su'bun syadid. Sesungguhnya fakir, miskin, ba'dal ghani setelah kaya, su'bun syadid adalah kesulitan yang berat. Amun sugih badahulu hanya miskin berat. Mahir daging tahantam iwa karing ya lah, berat. Mahir ba'ase dapatnya kipas tangan, berat. Atau pakai mobil akhirnya pakai sepeda aja, sulit. Ini kata laki. Padahal bagus, memang bagus pendapat suaminya ini, pendapat lakinya ini bagus.
lebih bagus yang miskin dulu, ya. Makanya di pondok itu diajarkan supaya sakit dahulu. Sakit. Jadi kalau hanya sudah tamat mondok, sakit juga misalkan enggak apa-apa. Itu biasa. Apalagi sugih. Tapi kalau mahir nyaman di pondok, keluar sakit, nah ini yang susah. Makanya di pondok itu iwak kari makannya. Jadi pondok ini wadah Habib, diwajibkan Habib bahasa Arab. Jadi ada yang batakun ma'idah muhul'an, apa iwaknya nih? Jadi dia menjawab, idah muhul'an sofat, iwaknya sofat, sofat. Ini yang anda tahu bahasa iwak, iwak kering. Jadi sofat. Dibiasakan sakit. Sudah sakit terbiasa, nyaman gak kenanya sakit kah? Kehidupan nyaman aja. Wal ghina ba'dal faqr thayyibun ladzidun. Dan kaya setelah fakir, jadi lakinya amunnya sugih, imbah miskin thayyibun itu lezat, thayyibun baik, ladzidun lezat, nyaman lakinya. Mahir iwak kering, pindah menunya daging misalkan, kan nyaman. Biasanya pas sepeda ini pakai mobil misalkan atau sepeda motor kan nyaman. Jadi biar aja maksud lakinya ini bersakit dulu hanya nyaman. Faqalat, lalu suami si istrinya mengatakan la, ujar bininya la, la kada. Bal ati'ni fi hadza. Ma'asi aja untuk masalah ini, nama ma'asi aja. Menjenang bininya. Faraja'a ila Nabi alaihi salam, lalu laki-laki ini kembali kepada Nabi alaihi salam. Kembali ke Nabi itu, faqala, lalu dia mengatakan, akhtharu niswa umri alladhi kudiyali fihi bil ghina ayuqaddam. Saya pilih separuh umur saya yang ditentukan Allah Ta'ala bagi saya, bil ghina ayuqaddam, sugih didahulukan. Nah, ma'asi lawan yang bini tadi akhirnya datang kepada Nabi dan mengatakan sugih yang didahulukan. Setelah itu fawasa Allah alaihi dunya, maka Allah Ta'ala luaskan atasnya dunia. Wa fataha alaihi babal ghina, dan Allah bukakan atasnya pintu kekayaan. Ya Allah Ta'ala juga yang menyugihkan kita. Allah Ta'ala ampun memberi rezeki, Ar-Razzaq. Yang memberi rezeki amun Allah Ta'ala hendak sugihkan satu mata aja. Diluaskan Allah Ta'ala pintu dunia, dibukakan Allah pintu kekayaan, akhirnya sugi. Masalah gawian, masalah jalannya wallahu alam, alhasil sugih. Tidak dikisahkan di sini jalan sugihnya apa. Apakah tersipak emas misalkan langsung sugih? Alhasil orang ini sugih. Nah, setelah itu faqalat lahu mar'atuh, Mbah Sugih tadi, si istrinya mengatakan, in aradta an tamqiya hadhihi ni'mah fasta'mili saqa'a ma'a khalqi rabbik. Kalau kamu ingin, kata istrinya, nikmat ini selalu ada, artinya sugih ini nah, terus-terusan ada. Harta ini selalu ada. Fasta'mil saqa'a ma'a khalqi rabbik. Maka jadilah kamu ini pemurah, dermawan ma'a khalqi rabbik, beserta makhluk daripada Tuhan. Nantinya dengan hamba Allah pemurah, penyedekah, suka membantu orang, suka dermawan. Kalau nikmat itu hendak selalu ada, menjar bininya. Fakana idza takhadha li nafsihi tauban ittakhadha li fakirin tauban mislah.
Maka adalah laki-laki itu apabila dia membeli pakaian untuk dirinya, maka dia membeli pakaian satu untuk orang fakir, sama seperti itu. Kalau nukar pakaian dua, sama. Satu gasan inya, satu gasan orang fakir. Terus gitu. Falamma tamma nisfu umri alladzi kudiya lahu fihi bil ghina, maka manakala telah sampai separuh umurnya yang Allah tentukan baginya itu dengan kekayaan, waktu demi waktu berjalan, akhirnya sampai waktu habis sugih. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan, Allah ila nabi dzalika zaman, Allah Ta'ala wahyukan kepada nabi di itu zaman, inni kuntu qadaitu nisfa umri bil faqr wa nisfahu bil ghina. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah menentukan separuh umurnya dengan fakir dan separuhnya dengan kaya. Walakinni, akan tetapi kata Allah, aku mendapati syakiran li ni'mai, dia itu bersyukur kepada atas nikmat-nikmatku, wa syukru yastaujibul mazid, dan syukur itu berhak wajib untuk mendapat lebih. Fabashshirhu, maka berikan kabar gembira kepadanya, inni qadaitu baqi umrih bil ghina, bahwasanya aku menentukan sisa umurnya itu bil ghina, dengan kaya. Akhirnya laki-laki ini sampai meninggal dunia sugih. Nah, ini taat lawan bini tadi kan satu. Dan yang intinya adalah sakha, yakni pemurah atau dermawan. Kalau hanya kita ingin rezeki kita itu bertambah selalu ada, maka kita harus sedekah. Kata Rasulullah, "Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu, bal yazdad, bahkan dia akan bertambah. Bal yazdad, bahkan dia akan bertambah. Bal yazdad, bahkan dia akan bertambah. Malam ini ulun insyaallah akan menyampaikan tentang pesan kuburan kepada kita. Jadi kubur ini ada pesan, cuma dengan lisanul hal, dengan lisanul hal, lisan halnya. Nah, kata kuburan, wayuqal, disebutkan, innal khabar yunadi kulla yawm khamsa marat. Kuburan yunadi, dia menyeru kulla yawm, setiap harinya, khamsa marah, tiga, lima kali. Lima kali kuburan menyeru dengan lisanul halnya. Yaqulu, kuburan mengatakan, ana baitul wahdah, saya adalah tempat sendirian. Tidak ada orang yang sudah meninggal dunia banyak mempunyai teman di dalam kubur, atau dikuburkan dengan keluarga-keluarganya. Ana baitul wahdah, saya adalah tempat sendirian. Saya adalah tempat yang sunyi. Saya adalah tempat yang sepi. Lalu kata kuburan, faj'al laka mu'nisan, maka jadikan bagimu mu'nisan, orang yang menghibur, teman bagimu di dalam kubur. Apa? Qira'at al-Quran, bacaan Al-Quran. Ini satu pertama pesan kubur kepada kita. Ana baitul wahdah, saya adalah tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Maka jadikan bagimu, artinya bawa teman mu'nisan yang bisa menghibur kita, supaya tempat kita di dalam kubur itu rami, kada sunyi. Siapa? Qira'at al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Ternyata bacaan kubur kita selama di dunia ini akan Allah Ta'ala jadikan mu'nisan, penghibur, teman kita nantinya ketika kita sudah ada di dalam kubur.
Ketika kita meninggal dunia, ada tiga yang akan mengantarkan kita ke alam kubur. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, anak, istri, orang tua, mereka mengantarkan kita ke tempat pekuburan. Yang kedua, yang akan mengantarkan kita ke tempat kuburan adalah al-mal, harta. Mungkin mobil yang mengantar harta. Dan yang ketiga adalah al-amal, amal. Tiga ini kata Rasulullah yang akan mengantarkan kita ke tempat kubur kita. Harta, keluarga dan amal. Dua yang akan kembali dan satu yang akan tetap menemani kita sampai hari kiamat kelak. Dua yang akan pergi, dua yang akan kembali meninggalkan kita adalah keluarga kita dan harta kita. Secinta-cinta apapun seseorang, suami cinta kepada istrinya, dia tidak akan mau untuk dijadikan bersama istrinya di dalam kubur. Secinta-cinta apapun orang tua kepada anaknya, apabila anaknya meninggal dunia, orang tuanya tidak akan ingin dikuburkan bersama anaknya. Dan sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka harta tersebut akan tinggal. Mobil itu parkir di depan aja. Kalau sudah dikuburkan, mobil kembali dan akan menjadi warisan. Tinggal satu yang akan bersama kita di dalam kubur, yakni adalah amal. Amal kita selama kita di dunia. Baik itu amal baik, baik itu amal buruk, akan ikut bersama kita di alam kubur. Dan amal inilah yang akan menentukan kubur kita, raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surganya Allah, au hufratun min hufarin nar, atau bahkan jadi lubang daripada lubang nerakanya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus setelah keluarga kita kembali, harta dibawa kembali, tinggallah kita sendirian, tinggallah kita dalam keadaan sunyi, sepi, maka kubur berpesan kepada kita, faj'al lakamu insan, bahwa persiapkan bagimu teman yang akan menemanimu di dalam kubur. Siapa? Qira'at Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita laksanakan, yang kita baca ketika kita masih hidup di dunia. Dan bacaan Al-Quran ini akan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menceritakan, beliau pernah bermimpi melihat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menanyakan, ya Allah, apakah amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadamu? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikalami, dengan perkataanku, yakni dengan Al-Quran. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan, bifahmin au bighairi fahmin, membacanya itu dengan faham au bighairi fahmin, atau dengan tanpa paham. Kata Allah, bifahmin au bighairi fahmin, dengan faham maknanya, au bighairi fahmin, atau tidak faham. Mau paham mau tidak, bacaan Al-Quran itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah baca Al-Quran. Daripada kita baca status, 5 menit, 7 menit, ganti lagi. Update status kan? WhatsApp, ganti 5 menit, 7 menit, baca lagi. Wah, status. Karena buka lagi status. Lebih baik kita baca Al-Quran. Karena status itu kita tidak bisa buka lagi, nak, ketika kita sudah di alam kubur. Kalau kita sudah di alam kubur, walaupun kita bawa HP, di kubur tidak ada jaringan. Atau di kubur itu tidak ada listrik. Jadi tidak mau mencas.
Kada ada jual kota. Kada terpakai HP. Yang kedua, pesan kubur bagi kita, ana baitu zulmah. Saya adalah tempat yang gelap. Saya adalah tempat yang tidak ada listrik di dalamnya. Tidak ada lampu. Fanawwirni bi salatil lail, maka terangilah saya dengan salat malam. Ternyata salat malam yang kita lakukan di dunia ini Allah jadikan menjadi penerang kita. Jadilah lampu kita nantinya di alam kubur. Terang di alam kubur. Maka di dalam kubur ini kada ada listrik. Nah, amunnya kita sudah ada di dalam kubur, sekadap-kadapnya. Kalau kita masih hidup, masih ada di dunia, ini nyaman. Ada listrik, ada lampu. Kalau mati lampu ada genset. Masih nyaman. Tapi kalau sudah di dalam kubur, mana listrik, mana genset? Namun orang yang melaksanakan salatil lail, salat di waktu malam, itu akan Allah jadikan nantinya di dalam kubur sebagai penerang. Dijadikan Allah Ta'ala lampu. Otomatis ini ada pepajah-pajahan. Makanya ada orang ketika dikubur ada cahaya naik ke atas, terang kuburnya. Dicari-cari ternyata kubur si fulan. Ditanya, dulu apa amalan ibadahnya ketika di dunia? Ternyata di antara amalnya adalah salatil lail, salat di waktu malam. Subhanallah. Dan pesan kubur yang selanjutnya adalah ana baitu turab. Saya adalah tempat yang terbikin dari tanah. Tilamnya tanah, dindingnya tanah, atasnya tanah. Fahmilil firas, maka bawalah kasurmu, bawalah hamparanmu. Apa? Wahual amal saleh. Itu adalah amal saleh. Amal saleh yang kita lakukan di dunia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai firas, hamparan kita. Kalau masih di dunia kita masih nyaman, ada tilam, pinalinya ganti lagi, kurang empuk, nukar pulang. Dua lapis, tiga lapis. Nyaman kita masih di dunia. Tapi kalau sudah dikubur, nah sama semua. Apa tilamnya? Tanah. Tilamnya tanah. Lalu pesan kubur kepada kita, fahmilil firash, bawa kasurmu, bawa tilam. Apa? Wahwal amalu salih, itu adalah amal salih. Nah, amal salih kita, ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini Allah Ta'ala jadikan kasur tilam kita lebih empuk, lebih nyaman daripada tilam kita yang ada di dunia ini. Kalah tilam kita itu. Yang keempat, kata kubur, ana baitul afai, saya adalah tempat afai, binatang-binatang yang berbisa. Ada ular, ada kalajengking, ulat-ulatan, cacing, macam-macam. Fahmilu tiryak, maka kata kubur, bawalah obat penawar racun. Bawalah obat untuk menawar binatang-binatang berbisa itu. Apa amal? Apakah obat untuk menawar racun-racun binatang berbisa itu? Wahwa bismillahirrahmanirrahim wa ihraqatum. Amalnya adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim wa ihraqatum dan meneteskan air mata. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim ini banyak fadail, keutamaan, khasiatnya. Di dalam kitab An-Nawadir disebutkan banyak fadail. Ulun ambil satu. Ada dulu seorang budak, budak perempuan. Baisi tuan sudah tuha. Tuannya sudah tuha. Cuma kada meninggal ya. Lambat meninggal. Akhirnya budak perempuan ini ada niat tidak baik. Ini ujar budak perempuan tadi. Diracuni aja ini. Ini pas minum kopi kah, minum teh buat racun. Jadi itu minum racun pacangnya. Nyaman lakas meninggal. Nyaman lakas mati. Ujar si budak perempuan ini. Akhirnya seperti biasa, dia membuatkan kopi atau teh, dibuatnya racun di dalam itu. Dibuatnya racun. Diantar, diminum oleh tuannya ini. Diminum. Yang anehnya, sudah beberapa hari, si tuan ini kada meninggal. Hebat. Kada mempan, racun itu kada mempan. Penasaran akhirnya budak ini. Ini apa ini? Sudah diracuni cuma kada meninggal-ninggal. Penasaran akhirnya jujur lawan tuannya. Wahai tuan, nulun jujur aja nah. Hendak sarik, tersarik aja. Ini ulun dulu ada sebelum ini beberapa hari meolahkan pian banyu. Ulun buat diracun dan itu racun bahaya. Kalau orang minum itu meninggal. Tapi anehnya pian ini sudah beberapa hari sudah minum itu, ulun minum lihat, ulun lihat pian minum itu habis. Cuma masih hidup pian. Ada meninggal ini, ada reaksinya racun itu. Apa? Amalan atau kenapa jadi racun itu kada bereaksi? Lalu kata tuannya itu, "Oh, ketahuilah," kata tuannya, "anak, ketika mau minum teh atau kopi itu, anak baca bismillahirrahmanirrahim." Wah, hebat ini bismillahirrahmanirrahim. Setiap anak minum, anak baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi racun apapun yang ente berikan kepada anak, kada akan mempan. Nah, ini. Jadi usahakan kalau kita minum, jangan sampai kada ingat bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara al-fadilat. Banyak lagi disebutkan di dalam kitab An-Nawadir itu tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Terus, yang terakhir pesan kubur yang kelima, wa ana baitu su'al munkar wa nakir. Saya adalah tempat pertanyaan munkar dan nakir. Nah, di sini ya kuburan ente bertamu kena lawan munkar dan nakir. Siapa munkar nakir ini? Munkar dan nakir ini adalah asisten untuk mentes kita ketika kita ada di dalam kubur. Jadi kita ini dites semua. Dites, ditanya. Oleh munkar dan nakir. Padahal soalnya sudah bocor. Marabbuka wa man nabiyuka. Cuma bisa tidaknya kita menjawab itu tidak dengan lisan kita, melainkan dengan amal soleh kita. Kalau amal kita baik, langsung kita otomatis bisa langsung menjawab. Tapi kalau amal kita banyak yang tidak baik, maka kita akan tidak bisa menjawab. Ulun dulu pernah mendengar suatu kisah. Jadi Al-Habib Harun itu
Sidin pernah dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala mendengar tentang orang yang diazab di alam kubur. Jadi kata Sidin, ternyata orang yang diazab di alam kubur itu, malaikat itu nanya langsung mukul. Jadi langsung tahu malaikat ini, oh ini pasti kada kau jawab sudah. Jadi langsung pertanyaan langsung pukul. Langsung harap buka. Langsung pukul, kada nunggu jawaban lagi. Subhanallah. Langsung ketahuan malaikat, oh ini pasti kada bisa jawab ini. Langsung pukul aja. Pertanyaan itu daripada aja ibaratnya. Langsung pukul, marah buka, langsung pukul. Paman Nabi buka, pukul, langsung pukul. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana amalan ibadah agar kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu? Fa'aksir ala zahri, maka berbanyaklah di atas punggungku, yakni di dunia, qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini amalan agar kita bisa mudah dan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkin alaka antujibah, agar kamu mungkin bisa antujibah menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu. Maka An-Najulun baca sebuah kitab, munkar nakir itu pemukulnya pencatok sidin itu, lawi juta ma'anna su'ala ayyarfa'ah mastata'u. Jika kalau seandainya manusia ini semuanya, ada 1, 2, 3, semuanya berkumpul untuk mengangkat, kan mengangkat ayyuharik, menggerakkan aja, menggerakkan pemukul malaikat munkar nakir itu, mastata, tidak akan mampu, kada bisa. Jangan mengangkat, menggerak aja kada bisa. Seduniaan seluruh manusia dikumpulkan, gasan menggarap pemukul sidin itu kada sanggup. Kayak apa beratnya ini? Kalau setom aja bisa-bisa aja digerak. Ditunjuk-tunjuk kau aja, bergerak aja. Ini seduniaan semua manusia dikumpulkan mengangkat pemukul sidin, bukan mengangkat, menggerakkan, kada ada yang kawannya. Masya Allah, beratnya kayak apa ini? Terus mata sidin itu biru. Wah, biru mata, berapi-api, ngeri. Pemukul sidin berat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Jam berapa guru tuh? Pas enggak? Nah, sudah sampai ya. Jadi kesimpulannya, pertama adalah di malam Jumat ini dan di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat itu bisa menjadikan kita mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Banyak fadail, keutamaan sedekah, diantaranya tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan. Dan yang terakhir, ketiga, ada 5 pesan kubur untuk kita. Yang pertama, pesan kubur adalah, kubur adalah tempat yang sepi. Maka bawalah teman untuk ada di dalam kubur, yakni bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran kita Allah Ta'ala jadikan nantinya untuk teman di dalam kubur. Yang kedua, salatil lail, salat malam, itu akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai penerang kita, lampu kita
ketika kita ada di dalam kubur. Yang ketiga, amal soleh, ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan Allah jadikan sebagai firasy, hamparan kita ketika kita sudah ada di alam kubur. Dan bacaan Bismillahirrahmanirrahim serta meneteskan air mata karena takut kepada Allah itu akan dijadikan sebagai obat penawar racun daripada binatang berbisa yang akan datang mendatangi kita di alam kubur. Yang terakhir, perbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar kita bisa mampu mungkin untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Allah taala ampuni dosa-dosa kita. Allah taala ampuni dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bahagia baik di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'a syamilal khairati dunya wal akhirah ila hadratin.